Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar anak-anak yang hebat? Semoga kita selalu sehat walafiat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya. Untuk pembelajaran kali ini tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin belajar tentang menulis cerita sederhana dan menemukan kosakata kehidupan sosial dan geografis. Tahukah teman-teman, budaya atau kebiasaan bangsa Indonesia? Budaya bangsa Indonesia adalah tolong-menolong atau saling membantu. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita perhatikan gambar di atas. Siapa yang dapat menceritakan gambar tersebut? Perhatikan ya, satu persatu gambar yang ada. Setelah kalian perhatikan gambar yang ada, kita coba menuliskan ceritanya. Di desa Sukamaju, terjadi hujan lebat terus-menerus. Akibat hujan tersebut mengakibatkan desa banjir. Siti dan bersama teman-teman membantu dengan mengumpulkan sumbangan setiap kelas. Setelah sumbangannya terkumpul, Benny menyerahkannya kepada kepala desa Sukamaju. Nah, kosakata yang kita temukan yaitu membantu dan sumbangan. Selain menolong teman yang terkena musibah, kita juga dapat menjenguk teman yang sedang sakit. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Anita sudah 2 hari tidak masuk ke sekolah. Anita tidak masuk sekolah karena sempat dirawat di rumah sakit. Bu guru berencana akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk ke rumah Anita saat pulang sekolah. Kosakata yang kita temui yaitu menjenguk. Nah, Ustazah bersama teman-temannya ingin menjenguk Anita. Nah, kita perhatikan ya rute yang akan dilalui mereka. Kita berkumpul di lapangan. Di sana, kita akan melewati Jalan Kusuma Raya, kemudian lurus bertemu dengan perempatan, belok kiri, bertemu dengan Jalan Pemuda, kemudian rumah paling ujung adalah rumah Anita. Diingat ya, rute yang dilalui teman-teman dan ustazah. Nah, budaya yang terdapat di Indonesia selain saling menghormati dan tolong-menolong yaitu menyapa dan mengucapkan salam. Ketika berjumpa atau berpisah, maka pastikan kita mengucapkan salam dengan temanmu. Kosakata apa yang kalian temukan pada hari ini? Yang pertama sumbangan, yang kedua membantu, yang ketiga menjenguk, dan yang keempat rute. Minta bantuan ayah bunda untuk mengetahui arti dari kosakata tersebut ya. Selamat mengerjakan, selalu ceria dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.